sekarang ku su bikin beta. Halo what is up, selamat datang kembali di channel Rian Alta. So, jadi kali ini torang lanjut lagi reaction video requestan dari teman-teman sekalian. Video kali ini berjudul Anyo atau Hanyut, datang dari Kihon Marel dan Eno Smapel. Official music video ditonton 873 kali ditonton. So guys, tanpa basa-basi lagi, tolong langsung saja ke video, oke? Okay? Udah. Adik ini arah-arah Jakarta yang dapet ini. Sabar adik. Kupu itu subuh yang jauh yang selalu lo kopi hijau. Dapat kata-kata itu ya, yang selalu lo kopi hijau. Lo kok itu sama dengan ambil berbuang jauh begitu ya, itu bagaimana? Subuh yang jauh yang selalu lo kopi hijau. Kas biar tau momen itu musnah amat tau. Momen itu musta amatu, ada amatu lagi sih ini coy. Yes, amin. Betul itu. Sekarang kau su bikin beta. Adik kau terkenalin, kau famous nanti ini, betul. Sekali par sekali. Terlalu banyak yang kita terima ini, adik sabar ya, pelan-pelan. Dari hati ini tetap stay di sini. Semoga saat nanti ku jadi rusuk kiri. Ini ya, ini enak kayaknya. Enak smaper. Hari bagaikan senja, senyum sebelum petang, akhiri hari yang kelam. Kau masih saja ada di setiap waktu, bagi kasih sayang sondor kata jenuh. Listen to me, listen to me. Sabar lu, kampung musik ini terlalu andalan ini. Terlalu enak. Di setiap waktu, bagi kasih sayang sondor kata jenuh. Pagi kasih sayang sonder kata jenuh. Di setiap waktu pagi kasih sayang sonder kata jenuh. Sonder. Guys yang tahu kak setiap kata-kata tadi boleh komen nih, DDP arti apa begitu. Listen to me, just on you. Jangan sampai pergi. Kamu dua ini model-model asar Justin Bieber dulu ini. Kamu dengerin demi musik lu sih keren, lebih enak ini. Terbisa. Andalah dia, kalian itu. Sekarang kau su bikin beta. Anyo, anyo, anyo.
Ko mantap andalan. DP pigi-pigi. Siwa. Ini lagu galau, Mar, enggak jadi galau ini. Kamu dengerin musik. Yes. Balik tenang. Tetap seterbaik. Oh, ini batari belakang. Sampai orang sini tetap seterbaik. Terbaik memang. Yang kita temui, yang kita hargai. Sampai orang sini tetap seterbaik. See you, Yang Tuhan suka sih, par beta miliki. Okay. Andalan yo. DPI. Habis. Adit kuandalan betul eh. Kupu gaya itu memang feel apa vibe orang-orang barat begitu musik saya R&B. Terus Eno tadi Eno Smapper tadi di pucara DP tone suara itu tuntun suara-suara yang kadang-kadang jarang-jarang begitu dimiliki banyak orang ya. Adik Yon Marel ini guys, Yon Marel ini kalau mau dibilang dia itu ada vibe-vibe Justin Bieber dulu begitu kan dari kecil tuh. Jadi kita yakin suatu saat nanti Gion Marel di saat sudah bertumbuh, sudah jadi pria dewasa, jadi remaja nanti itu bisa lebih-lebih lagi begitu. Nanti terkenal lagi, lebih banyak lagi musisi-musisi yang akan ajak adik Gion ini untuk featuring begitu. Dan kita bangga sih adik seperti Gion ini bisa terkenal begitu. Dia membawa nama dari Maluku, dari timur, dia besar luaskan di ibu kota sana. Kita bangga sih begitu, dan karena Gion ini punya suara yang khas begitu, suara yang bagaimana nih kalau mau dibilang, dia dengan umur seperti itu suaranya tinggi loh begitu, maksudnya saya begitu. Dengan umur seperti dia itu, dia suaranya sudah tinggi begitu. Sedangkan orang saja ada tuh orang dewasa-dewasa enggak bisa setinggi begitu suaranya. Jadi itu yang kita bilang Gion ini termasuk anak yang spesial begitu dalam dunia musik gitu. Kita salut sih, kita bangga. So musik dan lagu tadi keren, mantap. Gayanya Gion juga gaul sekali itu ya. Gaya-gaya dancer-dancer barat ini dengan kakek Enos Mapper tadi juga, cara pembawaan lagunya, liriknya betul-betul ada karakter dari sang Enos Mapper begitu. Kita baru kenal juga ini, cuman sudah dapat feel-nya, karakter suaranya itu keren gitu. So guys, itu saja reaction dari music video Anyo by Gion Marel dan Enos Mapper. So buat teman-teman yang ingin saya reaction video apa, lagu apa, bisa komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. So God bless you all and peace out Milly.